Pemirsa, Wali Kota Bandung Odet M. Daniel mengeluarkan surat edaran guna mengantisipasi pencegahan virus corona. Selain meliburkan sekolah selama 2 pekan, orang nomor 1 di Kota Bandung tersebut menutup sementara areal publik taman-taman kota serta menunda kegiatan yang mengundang banyak massa. Kota Bandung menjadi salah satu kota di Jawa Barat yang masuk penyebaran virus corona. Menyikapi hal tersebut, Wali Kota Bandung Odet M. Daniel mengeluarkan surat edaran sebagai langkah antisipasi pencegahan virus corona atau COVID-19. Beberapa poin yang disampaikan diantaranya meliburkan sekolah dari mulai tingkat PAUD, TK, SD, SMP, LKP, LPK, dan PKBM. Menutup sementara areal publik milik pemerintah kota seperti Taman Alun-Alun dan Taman Kota lainnya, Bandung Planning Gallery, sarana olahraga, serta museum selama 2 pekan terhitung mulai hari ini. Tidak hanya itu, orang nomor 1 di Kota Bandung pun menginstruksikan kepada jajarannya untuk menghentikan sementara kegiatan yang diadakan baik oleh pemerintah maupun pihak lainnya yang melibatkan banyak massa. Kemarin saya sudah mengeluarkan sebuah edaran, ya, di mana edaran itu terkait dengan masalah COVID-19, ya. Saya menghimbau pada warga Kota Bandung, pertama, ya, mari kita berdoa kepada Allah Taala, dan juga mari kita masing-masing warga Kota Bandung secara individu untuk senantiasa bersikap hidup bersih dan sehat, ya, cuci tangan jangan lupa, ya, kemudian juga usahakan, ya, tidak banyak bersentuhan, saya kira, ya, dengan sesama kita, tapi bukan berarti kita mengurangi rasa kita, silaturahim kita, ya, tapi ini adalah untuk menjaga, saya kira, ya, juga kepada anak-anak didik, ya, saya menghimbau, ya, saya menginstruksikan agar sekolah itu belajar pindah di rumah, saya kira, ya, dengan kita dapat belajar jauh, saya kira, ya. Tidak hanya itu, Odet menghimbau kepada seluruh wisatawan untuk menunda kunjungan ke Kota Bandung untuk sementara. Meski demikian, Odet memastikan jika pelayanan publik di Kota Bandung tetap berjalan seperti semestinya. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.